Saya atas nama DPRD Kota Bengkalis, Ketua DPRD Kota Bengkalis, atas tuntutan dari adik-adik mahasiswa BEM tadi. Insya Allah semua yang disampaikan tadi itu kebanyakan adalah untuk pemerintah pusat, sebagaimana dituntut kepada kami. Insya Allah kami bersedia untuk menindaklanjutinya insya Allah dalam 7x24 jam, insya Allah. Masalah harga yang ada di Kabupaten Bengkalis, insya Allah juga kita berkoordinasi. Masalah harga minyak dan sebagainya, tentu saja kita tidak bisa terlepas dari ketentuan dari pusat. Akan tetapi kalau ada hal-hal yang sifatnya, umpamanya ada kartel-kartel atau ada umpamanya yang mengumpul-ngumpul barang-barang itu supaya mereka mendapat keuntungan yang besar, kita insya Allah dengan Forkopimda Kabupaten Bengkalis, Bupati Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan juga dari Pak Dandim insya Allah bersedia semua kita bekerja sama untuk menindak mereka-mereka yang melakukan hal-hal yang menyulitkan masyarakat tersebut, insya Allah. Dan juga kami merasa bangga dengan adik-adik mahasiswa yang menyuarakan hati nurani masyarakat terhadap tuntutan-tuntutan tersebut. Dan sebagainya bertentangan konstitusi. Presiden juga kita sudah menyatakan, tuntut adik-adik untuk presiden menyatakan secara tegas, insya Allah kita juga akan sampaikan ke pusat. Semua tuntut adik-adik kami setujui, insya Allah kita akan sampaikan yang ke pusat ke pusat, insya Allah yang bisa kita tangani daerah ini, bekerja sama, berkolaborasi Bupati, DPRD dan juga Forkopimda, semuanya seluruh dinas-dinas, aparat-aparat yang ada, kita insya Allah bekerja sama bersama dengan mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.